aja. Sini tak ambil separuh. Ya, sini separuh. Ada sedikit tanah. Sini sebelah sananya enggak kedengeran. Sudah cukup kalau saya. Cukup. Kalau tadi enggak sampai belakang enggak kedengeran. Iya. Thank you.
Ada lagi saudara family yang belum foto? Bapak saya atur dulu ya. Masukkan ya. Ya, ya Pak Mas. Thank you.
nanti setelah pembukaan apa doanya selesai. Selamat siang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua keluarga, saudara, family dari beliau almarhum terkasih Bapak Ridwan, Bapak Go Chung Ton. Kita ada bersama-sama di tempat ini, sebentar nanti kita akan laksanakan untuk sebentar kita akan laksanakan ibadah untuk prosesi penutupan peti jenazah beliau almarhum. Kami mohon setiap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, semua keluarga, saudara ataupun family, ada kursi yang sudah kita atur menghadap ke arah meja altar, bila mana berkenan untuk mendukung jalan ibadah, mari kami undang Bapak Ibu bisa menempati kursi yang sudah kita atur, ataupun mungkin juga tetap pada posisi tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Tetap kami juga mohon setiap dukungannya dengan ketenangannya, agar ibadah yang kita laksanakan siang hari ini semuanya bisa berjalan lancar dan nikmat. Sama-sama kita satukan hati masuk jalan ibadah. Waktu ibadah kami serahkan sepenuhnya kepada pihak gereja. Selamat siang Bapak Ibu, sidang bergabungan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa melihat untuk terakhir kalinya Bapak almarhum. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan buat seluruh keluarga besar, anak-anak, istri, menantu, cucu. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir, kiranya Tuhan memberkati juga. Kami serahkan ibadah penutupan peti ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu nomor 17. Kita nyanyi namaku di sanalah. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku, saya tahu namaku. Sekali lagi, namaku di sanalah. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan semua dosaku, saya tahu. Nah, saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan semua dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Saya tahu namaku di sana. Saya tahu namaku di sanalah. Kita menyanyikan lagu nomor 14. Apa yang kita alami mungkin kita tidak mengerti, tetapi satu hal, semua pasti indah Tuhan beri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta ikan. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan tangan Tuhan.
saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi. Sekali lagi, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya, ku lihat pelangi kasihnya, ku lihat pelangi kasihnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami akan dihibur oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hambamu, Tuhan memakai kami semua, supaya kami semua bisa dikuatkan. Kami serahkan ibadah penutupan peti ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum peti jenazah ditutup, kita akan kembali mendengarkan sedikit nasihat firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita semua satu kali pasti akan apa? Mati. Iya. Saudara, ada tiga hal dalam dunia ini yang ditakuti oleh orang, Saudara. Banyak orang. Apakah itu? Yang pertama, sakit. Iya, sakit yang tidak kunjung sembuh, alias koma. Ada satu saudara seiman yang sekarang mamanya juga sakit di ramalan juga. Sebelumnya dia di mana? Darmo. Waduh, sakit cuma berapa hari itu ya? Mungkin 5 hari ya. Kena berapa? Pek gotio saudara. Iya, bayangkan. Iya. Untung dipindah ke ramalan pakai BPJS. Coba enggak ya, waduh tambah bengkak enggak karuan. Saya dulu sakit keserang jantung cuma 10 hari itu habis sacap gotio saudara. Iya. Waduh, ternyata sehat itu mahal loh saudara. Amin. Haleluya. Ya. Sampai saya lihat orang untuk mempertahankan kesehatan itu, waduh, biayanya mahal saudara. Rela jual apa saja. Iya, rumah, mobil, ya. Ya kalau sembuh enggak apa-apa saudara. Sudah habis banyak, akhirnya mati. Ya itu saudara. Ya, ini yang ditakuti banyak orang. Makanya kalau saudara hari ini sehat, kemurahan Tuhan, amin. Saudara semua bisa makan enak ya. Tadi ada tahu isi enak saudara. Iya, ada pastel go. Waduh. Iya. Biarpun ada tahu isi enak pastel go, tapi kalau tenggorokannya sakit gak enak saudara. Percaya enggak? Iya. Kalau saudara hari ini bisa nikmati makanan ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saya lihat saya ini di gereja bagian anu apa? Besuk-besuk rumah sakit. Ini tahu kok Yohi apa semua keluarga tahu. Waktu sebelum dipanggil Tuhan hari Minggu saya ditelepon, sempat saya datang di RSAL, saya sempat masuk saudara. Ya, saya lihat wah ini enggak lama, saya bilang sama Yohi, "Yo, ini sudah enggak lama loh, Yo. Ya, siap-siap aja." Ya. Saudara, ya, ini kerjaan saya, saudara. Jadi saya ini setiap hari keluar masuk rumah sakit, bukan sakit tuh ya saudara, doakan orang sakit. Ya, bahkan beberapa yang kalau sudah mau check out dari dunia, saya dipanggil saudara. Ya, bukan berarti saya malaikat pencabut nyawa loh saudara, enggak. Ya, saya antarkan beberapa orang yang menjelang dipanggil Tuhan, termasuk Bapak Ridwan ini. Ya, tapi enggak semua saudara. Beberapa kali saya doakan, ada yang sudah dilihat secara kasat mata, udah gak mungkin
bisa hidup, saudara. Ya, sampai keluarganya itu bilang, Pak, doa no mari, Pak, daripada gini ini mati gak mati, hidup gak hidup, alias setengah mati. Ini ngabiskan duit banyak, saudara. Sudahlah, Pak, doakan dan cepat berangkat. Ya, oke. Okay. Ya, keluarga sudah siap semua ya. Rela ya, rela. Oke, okay. Ayo kumpul semua. Bereskan semua. Ya, apa yang masih belum beres, bereskan semua. Supaya kalau nanti sudah beres, Tuhan lihat, oh sudah beres, panggil pulang ke sorga, saudara. Ya, kadang-kadang orang itu sulit mati, saudara. Ya, saya ini melayani beberapa orang, ada beberapa yang sulit mati, saudara. Saya tunjukin ya, rahasianya ya. Ada 4 hal, saudara. Beberapa orang ini mati, gak mati, hidup, gak hidup. Saya pernah mendoakan satu ibu di ICU, dia diusada kira-kira ya 10 tahun yang lalu ya. Ya, 73 hari di ICU. Bayangkan berapa duit dulu gak ada BPJS, saudara. Ya, sampai keluarganya ini, untung keluarganya itu keluarga besar, saudara. 13 anaknya. Wah, ini lebih dari muridnya Tuhan Yesus, saudara. Ya, biarpun 13, duitnya banyak, tetap kalau mamanya sakit begitu, ya apalagi yang biasa mengeluarkan duit yang bagian donaturnya, rasanya dompetnya itu bisa cekot, cekot, cekot begitu, saudara. Dan dia bilang, Pak, tolong doa no, Pak, ben cepat berangkat, Pak, kasihan, sininya sudah dilubangi, jadi gini, saudara, tapi gak mati-mati, saudara, ya. Akhirnya saya doakan, saudara. Ya, saya doakan semua kumpul. Saudara tahu pada waktu itu di Adiusada itu kan depannya itu ICU ya. Kan biasanya enggak boleh rame-rame ya. Tapi rupanya dikasih fasilitas. Jadi setiap malam itu saya dipanggil, saudara. Disuruh apa? Ngelayani, doakan, ngibur anak-anaknya, kumpulkan semua, saudara. Bayangkan, saudara. Iya. Berarti sakit ini mahal sekali. Pernah juga saya doakan satu, ya, seorang bos ya. Dulu waktu sehat, saya selalu tawari, bos, beri waktu ke bos buat Tuhan, bos. Ya, saudara tahu ngomongnya apa? Tuhan, kok lek kate gemi lo cari terek Tuhan. Sekarang ini masih saya cari duit dulu yang banyak. Satu kali, tiba-tiba dia kena kanker, saudara. Nah, kalau sudah kena kanker itu singkatannya apa? Kanker itu singkatan apa? Kantong kering. Iya, membuat kantong jadi kering, saudara. Nah, kalau sudah gitu divonis tinggal 3 bulan. Waduh, itulah saatnya ketakutan, saudara. Hamba Tuhan ditelepon. Apalagi kalau dokter bilang, makan yang enak, ya. Makan yang enak. Apa saja pokok makan yang enak, wis. Itu artinya mau game, saudara. Iya, biasanya sih begitu. Ya, cari pendeta. Nah, makan yang enak, cari open data. Sebab apa? Dokter sudah angkat tangan, saudara. Ya, nah itu, cari pendeta. Saya dipanggil. Wah, kalau sudah begitu nangis-nangis, saudara. Pak pendeta, dulu. Hah, kok nangis? Saya malah diseneni kok, saudara. Iya, kalau sudah gitu, Pak pendeta, doa aku. Yo, nyawaku tinggal 3 bulan lagi, Kim. Duitku lu si ake, anakku si cili-cili, Pak. Tolong doa, no. Dia pikir saya Tuhan bisa memperpanjang umur, tak? Gak bisa. Iya. Akhirnya dia dipanggil Tuhan, saudara. Iya. Waktu sebelum dipanggil Tuhan ngomongnya apa? Pak, doa no, Pak. Engkau lihat aku waras. Aku kapi jadi pendeta. Wong si sehat ae ibadah bolosan. Kata jadi pendeta. Yuk, namanya pendeta durno. Tahu ya pendeta durno. Undur-undur dino. Akhirnya loro, lewes loro, ujari melip-melip, saudara. Ya, biasalah manusia itu. Ya, yang lebih, si, apa, lebih celakanya lagi tuh. Waduh, waktu saya datang di kamarnya, Nashos, tahu ya Nashos, National Hospital, yuk. Yang di dekatnya apa, dekatnya, pokoknya dekatnya Citralen situ. Waduh, rumah sakitnya bagus, saudara. Seperti hotel bintang 8, saudara. Iya. Waktu saya masuk di situ, saya lihat, bos, wih, manganmu kok enak ini, bisa milih sudah di sana. Entah sekarang ya, kalau dulu bisa milih. Iya, makan apa itu bisa milih. Iya, waktu saya lihat, wah, is makan sing enak lah, bos, iku lho, makanan enak. Dia bilang apa? Iki duduk aku sing makan. Lu siapa? Soster.
Lah kamu makan apa? Bubur anyep. Kasihan Delu. Iya, Alkitab mengatakan Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada orang diberi kuasa, dapat kekayaan, kemuliaan, iya, kehormatan, tapi tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati. Siapa yang nikmati? Dokter, obat. Sesudah itu tinggal mati sudah. Ya, saya pernah baru-baru ini kira-kira sebulan yang lalu saya dipanggil ada satu bos masih muda saudara, kena kanker saudara. Ya, di mana? Di ini loh, Rumah Sakit Mayang Pada. Waktu saya datang situ saya tanya, "Wih, kamari kok ciamik betul ya? Harganya berapa semalam?" Rp2.800.000. Loh, iki rumah sakit apa hotel ini? Oh iya saudara, mahalnya luar biasa saudara. Iya, makanya untung kalau ada BPJS, lumayan saudara ya, masih tertolong. Saudara lihat, ya ini, jadi tiga hal yang membuat banyak orang takut. Yang pertama sakit yang tidak kunjung sembuh, apalagi koma, belum mati, koma. Iya, yang kedua jadi miskin saudara. Kalau sudah sakit begitu, berapapun duit habis. Ya, saya dulu ya, belum bertobat, tukang penjudi sudah. Kalau duit entek, mandek, lho ya toh. Tapi kalau sakit, biarpun duit entek, gak bisa mandek sudah. Tetap terus, iya, jual rumah, jual apa saudara. Saudara lihat. Dan yang ketiga, kematian. Ya, kita semua satu kali akan check out dari dunia, betul ya? Di sini lho, cuma duduk tok, sebentar lagi pulang. Hidup di dunia itu seperti ini, saudara. Ya, satu kali kita akan tinggalkan dunia. Nah, kemana? Itu yang penting. Ya, saya percaya setiap saudara di dunia sekarang ini punya rumah semua. Ya, ada yang rumahnya di Batu, ya, ada yang rumahnya di Surabaya. Nanti setelah ini pulang ya. Tadi saya dengar nanti mau pulang ke Batu. Ya, saya doakan supaya tampil di tempat dengan selamat ya. Saudara, semua kita punya rumah. Ya, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita punya rumah di sorga? Itu penting, saudara. Ya, biarpun saudara punya real estate banyak, kalau mati tidak ada satu pun yang dibawa, saudara. Ya, apa yang dibawa? Perbuatan. Itu yang ikut. Ya, itu yang ikut untuk selamanya. Sebab itu, pompong saudara masih diberi kesempatan bernafas sehat. Ya, carilah, ya, ikatlah persahabatan dengan yang punya kerajaan sorga. Ya, saudara, hari-hari ini cukup panas ya. Tadi saya lihat berapa ya? Panasnya. Ya, kebetulan jam saya. 36 saudara. Waduh, 36. Makanya kalau di depan panas sipol. Ya, pernah di mana? Di Arab Saudi itu di mana itu? Panasnya sampai 50. Iku ngedok itu ditaruh lho, so mateng saudara. Saudara, ini panasnya dunia. Panasnya dunia dirosok-rokok orang, semua orang. Tapi panasnya neraka dirasakan pribadi, lepas pribadi. Kalau kita sekarang hidup tidak mengenal yang punya sorga, satu kali waktu kita dipanggil Tuhan, nah itu kemana? Ya, itu sebabnya banyak orang yang takut. Takut apa? Takut mati, saudara. Gambar ini bagus, saudara. Ya, saudara lihat. Ya, sesudah mati kita kemana? Nah, ini ada dua. Saudara lihat. Ya, ini ada dua. Yang satu ini sudah siap. Ini orang yang mau mati tapi sudah siap. Ya, dia percaya Tuhan Yesus dan dia yakin kalau dia mati langsung malaikat dari sorga memegang rohnya membawa masuk sorga. Itu sebabnya matinya tenang. Ya, ini yang belum siap, saudara. Ya, yang gambar bawah itu memang enggak kelihatan seperti genderuwo kuwi, anu itu enggak, saudara. Dalam alam roh itu kelihatan, saudara. Makanya orang yang mau mati yang belum bersiap sedia menghadap Tuhan itu ketakutan luar biasa. Karena apa? Saya pernah ngalami, saudara. Tahun 2019 saya hampir mati, saudara. Ya, saya ini nyawanya double dua sudah. Mungkin saudara tanya, double dua apa pak? Yang pertama, ini saudara lihat tahun 79, tangan saya ini, ya,
Ini bukan karena putus cinta lalu bunuh diri, bukan. Kena celurit, saudara. Ini hampir mati saya. Belum percaya Tuhan. Saudara, waktu itu, ya malam tahun baru, besok mau ngelencer nang Tretes Worong, turun di mana? Simpang. Ya tidur di rumah sakit Simpang, sekarang jadi Delta Plaza itu. Tidur di situ, saudara. Apa yang saya rasakan? Ketakutan. Takut apa? Takut mati. Iya, takut mati. Waktu itu saya masih muda, saudara. Ya, rupanya Tuhan lihat. Oh, ini saya dulu paling anti sama orang Kristen, saudara. Saya dulu punya prinsip, ya. Orang Tionghoa itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Ya, umur 20 sampai 40 harus jadi berhasil. Ya, kalau tidak berhasil, namanya bahasa Prancisnya balung kiri, saudara. Lalu Ming katanya. Nah itu, saudara. Makanya saya kerja terus. Saya diomongi sama mama saya. Kon ki lho kerja terus, mati lho gak digowo. Alis mah gak usah kakek ngomong mah. Sing penting pulung isi enom gelek duit. Ya engko is mari gelek duit, duit akeh. Kawin bojo sing ayu. Tuku omah sing gede. Duwe mobil sing mewah, nglencer seluruh dunia. Semua ngimpi. Ya, ndak ada satu pun yang terrealisasi. Semuanya sia-sia. Ya. Tambah stres, saudara. Tapi puji Tuhan, tahun 87 saya percaya Tuhan. Saya bertobat, Tuhan ubah nasib hidup saya. Kalau dulu namanya Madesu. Bukan bahasa Inggris, saudara. Ini singkatan masa depannya suram. Plus, wano plus emane, saudara. Plus apa? Tisani. Dulu saya suka judi, saudara. Ya, tisani. Artinya tipu sana, tipu sini. Karena suka judi, kalah bojo ikono, bojo ikini, saudara. Nah itu. Iya, coba saya gak bertobat, saudara. Hari ini, wismbo gak tahu kemana saya. Betul, saudara. Saya hari ini bisa berdiri hadapan saudara kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua, tahun 2019 baru saja, saya kena serangan jantung, saudara. Iya, tiba-tiba saya gak bisa napas, saudara. Iya, suat, bukan gak bisa, sakit. Habis sakit, jantungnya selesai kena GERD. Tahu ya GERD? GERD itu asam lambung naik. Sampai saya gak bisa napas, saudara. Iya, saat itu saya hampir mati. Saya sudah gak bisa napas, saudara. Wah, pakai respirator gak bisa. Saudara tahu, saya kan biasa suka doakan orang yang mau mati itu, tahu saya. Iya, ciri khasnya apa? Nomor satu, badannya dingin. Dari kaki naik ke atas. Kedua, napasnya megap-megap. Keduanya itu ada pada saya, saudara. Iya, saya pesen sama istri saya, kebetulan istri saya di samping saya, mah, kon ojo, anu ya mah, sedih ya mah ya, le aku dipanggil Tuhan, kon ini lu ngomong apa, gitu kan saudara, ya, waktu itu, saya gak bisa napas saudara, nuah pas saya setengah mati saudara, ya, rupanya Tuhan lihat, oh, jatah umurnya sih ada, ya saudara tahu hari ini saudara kekumpul di sini nih, jatah usia saudara ini masih ada, amin. Kalau tidak ada, mesti cabut, saudara. Ngapain hidup di dunia manas-manasin gon? Iya, data umurnya masih ada. Kedua, tugas saya belum selesai. Iya, tugas apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil seperti sekarang. Belum selesai. Yang ketiga, rumah saya masih belum jadi. Iya, kalau sudah jadi, wes mulai ae. Wah, surga lu jauh lebih enak daripada di dunia. Banyak orang pikir, surga kok katanya pendeta. Loh, saya sering begitu. Iso dok ngomong surga lah. Oh, surga itu omongannya pendeta, bujuk yuk. Iya, tidak saudara. Surga neraka itu sungguh ada. Iya. Ada orang bilang begini, Pak, kan itu wis tahu sih surga itu modelnya apa, Pak? Wis tahu tak? Iya, memang saya bilang secara jasmani saya belum pernah. Tapi di dalam roh saya, itu bisa merasakan. Surga neraka itu sebetulnya sudah bisa dirasakan waktu masih hidup. Saya kasih contoh misalkan neraka. Ya, saya bertemu beberapa orang secara materi kaya, rumahnya bagus, tapi setiap hari ya duel terus saudara. Berkelahi terus. Ya tak lihat bojone yo ayu, sing lanang yo ganteng, duwe yo akeh. Tapi setiap hari kuegeran terus, itulah neraka. Saya mau beritahu, itulah neraka di dunia. Masih bisa berubah. Kalau sama-sama bertobat, berubah masih bisa. Ya.
Begitu juga sorga. Sorga itu bukan kalau duitnya banyak, rumahnya bagus seperti cita-cita saya. Bukan, saudara. Saya ketemu beberapa banyak orang secara materi, ayah. Iya, tapi gak bisa turu. Iya, gak bisa tidur. Sakit-sakitan. Anaknya, keluarganya keweger terus. Iya, untuk apa hidup seperti itu? Ya, itulah neraka. Sorga itu bukan tergantung banyaknya duit. Tidak, saudara. Iya, saya sudah ngalami dulu. Waktu saya belum baru bertobat, saya rasakan, oh, hati ada damai sejahtera. Sekalipun tidak makan stik, cukup makan tahu dan nasi. Waduh, enak rasanya. Jadi daging, saudara. Iya, itulah sorga, saudara. Iya, dan saya mau beritahu, sorga itu yang punyanya Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, Yohanes 14 ya ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai sorga tanpa melalui aku. Itu sebabnya saudara diberi kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan, saudara. Ya, ada orang bilang, "Pak, bopong kosi 6, Pak. Tak welek duit sing akeh." Ya, saudara, sekalipun saudara punya duit banyak, gudang sak gudang, paling-paling lo makan satu hari 3 piring. Ya, terlalu banyak kolesterol. Ya, makanya zaman, jangan heran, zaman sekarang ini penyakit itu macam-macam. Saya bertemu beberapa anak muda, masih 30. Ya, sakit apa? Kok, sakit apa kok? Jantung koroner, budrek, darah tinggi, kencing manis, wih, komplikasi. Lo masih muda lo, saudara. Ya, saudara lihat. Ya, apalagi kematian. Kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Ya, tidak pandang bulu. Ya, berapa kali saya sempat ketemu orang masih sehat, masih sehat. Besoknya dikabari, kamu tahu, sing kemarin ngomong-ngomong sama kamu apa? Oh, mati. Heh, terkejut saya. Iya. Ingat saudara, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil. Ya. Firman Tuhan mengatakan Pengkhotbah 8 ayat 8, tidak seorang pun tahu kapan berakhir hidup ini. Tapi kadang-kadang Tuhan itu baik. Dikasih alarm, ya. Alarmnya apa? Penyakit. Seperti kanker. Oh, itu alarm itu. Disuruh apa? Bersedia. Ya, bersedia. Ya. Sebab itu kadang-kadang orang itu ya sudah sakit enggak mati-mati. Ya, itu artinya Tuhan itu mengasihi orang itu, diberi kesempatan bertobat. Makanya Tuhan tidak langsung panggil. Itu. Kedua, ya, seperti kesaksian saya tadi, ada satu keluarga yang sudah 73 hari di ICU kok gak mati-mati. Ya, itu adalah ada salah satu sebab, karena ada keluarganya yang tidak rela mamanya dipanggil Tuhan. Apalagi yang cuma ngomong tok, duit gak pernah keluar. Mau cuk mati disik mah. Yang keluar duit, gak mati-mati, duitku tambah entek katanya. Loh ini loh anu. Iya, kadang-kadang ada yang nahan. Tuhan masih nunggu, yo tak kasih kesempatan. Iya, sebab kalau sudah mati, gak bisa berubah. Mati dalam dosa langsung masuk neraka. Masih mati dalam Tuhan langsung masuk surga. Udah gak ada ketayangan, 7 hari, oh apa, 3 hari, 7 hari, 100 hari, enggak ada sudah. Begitu mati langsung. Ya, seperti ini tadi gambar ini. Begitu dia mati, langsung masuk sorga atau masuk neraka. Tergantung kita di dunia. Kalau kita percaya Tuhan, kita setia ikut dia, mati pasti masuk sorga. Bukan mudah-mudahan, enggak ada. Di dalam Tuhan enggak ada mudah-mudahan, pasti. Ya, sebab itu biar kita hati-hati hidup ini. Ya, saudara jangan pikir, oh aku masih sehat kok. Ya, kematian itu tidak pandang sehat, tidak pandang muda, tidak pandang orang pinter. Kalau sudah maut itu datang, oh tidak ada orang ngomong, oh jangan dulu Tuhan, duit kuake lo Tuhan, ayo tak barter, tidak ada, Tuhan tidak butuh duit kita. Ya, hidup kita itu miliknya dia. Amin. Hidup kita itu apa? Cuma nafas, saudara. Sekuat-kuatnya, saudara, cuma nafas. Dan siapa yang punya nafas itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti, oh dan tidak bisa. Iya, tidak bisa nahan sudah. Sebab itu kalau hari ini, ya saudara dan saya masih diberi kesempatan sehat, pakailah kesempatan.
Untuk apa? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus bagi saudara yang belum percaya. Yang kedua, saudara yang sudah percaya, undur, ayo kembali yuk. Ya. Selagi ada waktu, ya. Jangan disia-siakan, ya. Sebab keselamatan itu bisa hilang, ya. Keselamatan bisa hilang, ya. Bukan berarti satu kali percaya Tuhan Yesus selamanya selamat. No, bisa hilang. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan sampai akhir, bisa hilang. Ya, ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, kenapa orang itu tidak mati-mati? Ya, biasanya ada kuasa gelap, punya jimat-jimat. Ya, itu biasanya Tuhan beri kesempatan. Saya pernah doakan beberapa kali orang ini punya jimat, saudara. Keluarganya sampai heran, papa aku lho, sudah parah, kok gak mati-mati yuk? Ya. Lalu saya tanya, papamu dulu waktu masih muda, punya gak simpenan jimat-jimat? Oh iya pak, dulu jimatnya lho wake pak. Setelah dikobong, iya, dibakar, saya bilang, biasanya kalau dibakar, didoakan, gak lama kemudian, pasti out. Tapi ini gak mati-mati, coba diperiksa, mungkin ada. Yang ketinggalan, betul darah. Akhirnya ketemu, dikasihkan saya, tak bakar, tak doakan, tak lama kemudian meninggal, saudara. Kadang-kadang jimat-jimat, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Jangan ingin cepat kaya, yo. Ya, apalagi dikasih dukun. Hati-hati, saudara. Mungkin saudara cepat kaya, itu cuma pancingan. Nanti sesudah itu, akan ditarik lagi sama setan, plus nyawanya dia. Plus rezeki anak-anaknya. Saudara lihat, jangan main-main saudara. Ya. Yang keempat, apalagi yang membuat orang enggak mati-mati. Ya, nafkah yang haram. Ya, haram. Dapat dari korupsi, bujuk orang. Itu seringkali orang-orang yang dapat seperti ini kena sakit enggak mati-mati. Tunggu apa? Habis. Baru nanti kalau sudah habis, ya keluarganya sampai utang-utang baru entek. Mati. Hati-hati saudara, ya. Zaman sekarang ini zaman sulit cari duit, tapi jangan menghalalkan segala cara. Ya. Dapatnya sedikit nanti masuk penjaranya. Waduh, soro saudara. Ya. Saudara lihat terlebih lagi kalau tidak bertobat, itu langsung bukan penjara di dunia, langsung terus penjara kekal di neraka. Enggak bisa berubah. Ya, sebab itu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Supaya jangan sampai mati masuk neraka. Karena di neraka itu siksaan luar biasa. Ya tidak bisa berubah. Sekarang ini kalau saudara berbuat dosa masih bisa diampuni. Kalau saudara datang kepada Yesus, Tuhan, aku adalah orang berdosa Tuhan. Ampuni dosaku. Tuhan ampuni. Seperti saya. Ya, saya diampuni dosanya. Ya bukan karena saya baik, no. Karena anugerah Tuhan. Kita selamat itu karena anugerah Tuhan. Diterima dengan iman. Ingat, selagi masih hidup ya. Saudara datang ke tempat ini enggak kebetulan. Ya, Tuhan mengasihi saudara semua. Renungkan. Ingat, hidup di dunia ini cuma sebentar. Satu kali kita akan check out dari dunia. Tunggu giliran kita. Ya. Kalau Pak Ridwan ini berapa nomor umurnya? Berapa? 82. Nomornya 82, saudara. Ya. Alkitab mengatakan umur manusia itu 70. Kalau kuat 80. Ya. Kalau boleh saya umpamakan, kalau sudah nomor 60 itu mulai masuk ban serep pertama, saudara. Sampai 70. Saya ini 65, saudara. Ini termasuk ban serep pertama, saudara. Kalau 70 ke 80, ban serep kedua. Ya. 80 ke 100 ban serep ketiga, biasanya jarang sudah. Ya. Coba saudara periksa sendiri. Ya, aku umur saat ini, apakah aku sudah siap? Sebab satu waktu saya pasti akan tinggalkan dunia. Ya, termasuk yang ngomong saudara. Saya ini bukan Gatot Kaca, Otot Kawat, Balung Wesi, enggak. Saya pun suatu kali juga pasti mati. Cuma bedanya kalau saya percaya Yesus mati 100% pasti masuk surga. Bagaimana dengan saudara? Ya. Jangan meremehkan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan memberitahu. Ya, saudara remehkan, yo itu haknya saudara. Ya, tapi nanti kalau sudah sampai tinggalkan dunia ini, cek
lu masuk neraka, lu betul. Itu dulu pendeta ngomong ada surga neraka. Gak percaya, ya sudah. Itu pilihan, surga neraka itu pilihan kita. Ya, pilihan kita. Ya. Mau masuk surga atau masuk neraka, itu pilihan kita. Kalau kita mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dosa saudara banyak, Alkitab mengatakan sekalipun dosamu limpah seperti kirmisi, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, apapun dosa saudara, selagi masih hidup, masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Haleluya. Ingat, jam kehidupan kita itu diputar hanya sekali. Tadi yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan jam kehidupan. Nomor 17 kalau enggak salah ya. Oh, nomor 18 saudara. Haleluya. Tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Sebelum kita masuk dalam doa, saya minta keluarga, suami istri anak, gandengan tangan. Ya, suami istri kamu, suami istri anakmu, gandengan tangan, tak doakan semua. Ayo, yo, nih, ayo maju. Ya, Yohi, gandengan. Ya, haleluya. Ayo, haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau sudah berfirman kepada kami. Sebelum peti jenazah ditutup, hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Rikuan ini Tuhan, supaya mereka boleh terus setia mengiring Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan rumah di sorga bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati. Oh Tuhan, anak-anak cucu Bapak Rikuan ini, Tuhan, lewat peristiwa ini mereka lebih sungguh-sungguh ibadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kalau kami sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, yang fana pun Tuhan tambahkan. Karena inilah janji-Mu Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang fana Tuhan tambahkan, plus Tuhan beri kerajaan sorga yang indah kekal. Terima kasih Tuhan.
hambamu sudah berhenti berbicara. Biarlah kesaksian dan firmanmu terus berkata-kata dalam setiap hati kami yang siang hari ini hadir tempat ini Tuhan. Berkati mereka yang belum percaya kepadamu, yang undur daripadamu, berkati mereka dengan berkat keselamatan, supaya mereka tidak sampai binasa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar peti jenazah akan ditutup. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau sertai. Kalau besok masih ada upacara penghiburan, bahkan sampai hari penguburannya, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, kami akhiri upacara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup peti jenazah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Demikian Bapak Ibu, selesai sudah ibadah doa untuk prosesi tutup peti beliau almarhum terkasih Bapak Ridwan, Bapak Go Chung Ton. Terima kasih kepada pihak gereja, Bapak Pendeta atas waktunya sudah berkenan memimpin melayani ibadah siang hari ini. Semua keluarga, saudara, family, Bapak Ibu sekalian hadir, terima kasih juga untuk semua dukungan yang sudah diberikan pada saat ibadah dilaksanakan. Mohon untuk lembar pujian mungkin bisa dikumpulkan kembali agar bisa dipakai untuk acara-acara penghiburan selanjutnya. Dan sebelum kita melaksanakan untuk prosesi tutup peti beliau almarhum, waktu akan kita laksanakan prosesi pemercikan minyak wangi sebagai ungkapan selamat jalan bagi beliau almarhum. Kepada semua keluarga inti terlebih dahulu, mempersiapkan istri atau mama, anak-anak, mantu, cucu, nanti bisa bergantian menyambung dari satu sisi. Nanti diawali dari bagian kaki sampai pundak, berhenti memutar mengitari peti jenazah, pundak sampai kaki, bagian wajah dilewati. Anak-anak, menantu, cucu, mempersiapkan menyambung. Bagian wajah Bapak dilewati saat pemberian minyak wangi. Saudara kandung, saudara ipar, keponakan, semuanya mempersiapkan. Dari kaki sampai pundak, bagian muka papa dilewati, memutar pundak sampai kaki. Saudara kandung, saudara ipar, keponakan-keponakan, dari Bapak Ridwan, Bapak Go Chung Ton. Saudara kandung, saudara ipar, keponakan, dari pihak istri. Kami persilahkan ungkapan selamat jalan dengan pemercikan minyak wangi. Berjalan memutar saja Bapak, mengitari peti jenazah agar yang di belakang bisa langsung menyambung. Mari kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, saudara family, teman-teman dari keluarga, kami persilahkan yang berkenan untuk memberikan pemercikan minyak wangi selamat jalan bagi beliau almarhum Bapak Ridwan, Bapak Go Chung Ton. Bagian wajah, bagian muka dilewati saat pemberian minyak wangi. Teman-teman dari keluarga, kami persilahkan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang berkenan untuk pemberian minyak wangi sebelum prosesi berikutnya kita laksanakan.
Keluarga, saudara, family, silakan. Baik, bila menanti dada, kita lanjutkan tuh acara keluarga, acara foto. Mohon maaf kepada keluarga inti mempersiapkan pertama kepada istri dari beliau almarhum. Kepada istri atau mama, kita laksanakan foto dulu sebentar. Sebelum nanti tutup peti, kita laksanakan. Anak-anak, putra-putri dari Bapak Ridwan mempersiapkan putra-putri dulu, menantu cucu berikutnya. Posisi tetap, mari itu anak putra-putri, silahkan. Mengapit mama di kanan dan kiri. Menantu mempersiapkan bergabung. Menantu silahkan sesuai pasangan. Semua cucu. Setelah ini satu keluarga keluar sebentar, nanti anak pertama satu keluarga, tetap anak kedua satu keluarga, nanti keluar posisi sebentar. Ya, terima kasih anak kedua, sementara keluar posisi satu keluarga. Setelah ini anak kedua satu keluarga. Terima kasih. Anak kedua, satu keluarga. Cucuk, jangan jauh-jauh dulu. Jangan, ya tetap dulu ya. Cucuknya tetap, nanti foto bareng. Kanan kiri, oke. Setelah ini, cucu saja dengan oma. Terima kasih. Selanjutnya cucu saja. Keluarga dari Bapak Ridwan, saudara kandung ipar keponakan. Saudara kandung ipar keponakan bisa bergabung dengan istri dari beliau almarhum. Saudara kandung, saudara ipar dan keponakan dari Bapak Ridwan. Bergabung dengan istri dari beliau. Mempersiapkan nanti setelahnya keluarga dari pihak istri, saudara kandung ipar keponakan dari pihak istri setelahnya. Sementara dari pihak almarhum kami persilahkan. Di kanan kiri, di sebelah kanan dan kiri, mungkin yang ada pasangan sesuai pasangan, kami persilahkan. Keluarga dari Pak Ridwan ya. Persiapkan selanjutnya keluarga dari pihak istri, saudara kandung, ipar ataupun keponakan. Dari pihak istri mungkin ada hadir mempersiapkan. Dua kali pengambilan, mohon maaf. Siapa yang berkenan keluar sebentar?
oke, dua kali pengambilan. Bentar ya, mohon maaf. Sudah? Baik, terima kasih keluarga berikutnya dari Bapak Ridwan. Mari, saudara kandung, ipar, keponakan yang siap. Setelah ini keluarga dari pihak istri mempersiapkan, mungkin ada hadir saudara kandung, ipar, dan keponakan dari pihak istri setelah ini. Keluarga dari pihak istri mempersiapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Ada hadir ya Ibu ya? Mari silahkan keluarga dari pihak istri. Ya, masih ada? Silahkan. Keluarga Besan. Untuk besan dari atau mertua dari anak pertama ada hadir? Keluarga besan ada? Mari silahkan. Biar rame.
Mohon maaf Bapak Pendeta beserta tim dari gereja, kesediaannya untuk diabadikan gambarnya. Mari Bapak Pendeta dan tim dari gereja, kami persilahkan. Dari gereja semuanya. Kepada Ibu Ajeng, kami persilahkan. Kaum muda gereja, ada, mari untuk foto dulu kaum muda gereja. Cukup mama, makanya bapak sekarang. Thank you.
Mohon maaf mengganggu keluarga sebentar, istri, anak, mantu, cucu semuanya. Istri, anak, mantu, cucu semuanya, kami persilahkan di belakang papa. Pada mama, mohon maaf sebentar, prosesi terakhir. Cucu-cucu, mari. Oke,
Oke, sudah ya, kita tutup ya. Sudah. Oke, bagus. Kita mikir bro. Kita serah, serah. Mau lihat silakan, mau menjauh dari bawah ya juga tidak apa-apa. Thank you.
Sumeng. Thank you.
bapak ini nanti di sini di rapi nopo ya kamu di rapi lah iya seri saya iya oh pernah lihat iya sudah ini apa di kolam ini sih oh iya bapak ya oh iya iya siap siap Thank you.